lagi ngakak. Pikir-pikir aja, mana ada cewek yang naksir. Bang Ocit, boro-boro tambah. Ini air putihnya sesuai pesanan Bang Ocit. Waduhai. Gak ngapa-ngapa, kagak ngapa-ngapa. Air putih itu membuat badan air jadi segar. Oh iya, Bang Ocit bilang mau ngomong. Mau ngomong apaan, Bang? Begini, Neng Fatma. Seandainya nih, kalau warga sini ada yang mau ngelamar Neng Fatma, gimana, Neng? Oh, mau. Alhamdulillahirabbil alamin. Emangnya siapa? Kamu? Bang Ocit. Kalau gitu kayaknya gak mau deh. Gak mau. Sebentar lagi nanti aku telepon kembali ya, soalnya lagi ada tamu. Oh iya, iya. Ya udah kalau gitu nanti aku langsung ke sana ya. Iya. Bang Ocit, maaf banget ya. Kayaknya Fatma harus pergi. Nanti kita lanjut lagi gimana? Enggak apa-apa. Kali ini gua harus cetak gol. Tim kami akan menang, bukan tim kalian. Masih egois aja sih, Wajung. Cak. Emang itu anak susah banget kalau dibilanginnya. Gak mau belajar dari pengalaman. Wajung, Rio bilangin bisa banget ya, Wak? Kan tadi gua udah bilang, Rio susah dibilanginnya. Oh, iya. Paham? Kagak, Wak. Kagak paham, dibaik.